Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bilik apa tu? Farid Diana enggan komen. Pelakon Farid Kamil, 42, enggan mengulas mengenai bilik di rumah mereka yang dianggap tidak sesuai untuk dimasuki anak-anaknya seperti dakwaan istrinya, Diana Daniel menerusi perkongsian di Instagram story baru-baru ini. Malah Farid hanya menunjukkan gerakan tangan seolah-olah memberi maksud tak mahu jawab soalan terbabit. Tak ada apa-apa, katanya ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah di sini ketika sebutan kes Hardana yang membabitkan hak penjagaan dua anaknya, Muhammad 10 tahun dan Nur Aurora 8 tahun hari ini. Sementara itu, istrinya Diana Daniel 32 ketika ditanya mengenai perkara itu turut membiarkan apa yang dikongsi dalam coretan Instagram sebelum itu kekal menjadi tanda tanya ramai. Pelakon film Imaginur itu juga hanya berlalu pergi ke kendaraan miliknya tanpa berkata apa-apa. Terdahulu, Diana mendedahkan menerusi perkongsian di Instagram story bahwa Farid bertindak mengurung semalaman anak bungsunya, Nur Aurora, atas alasan ingin memberi pengajaran terhadapnya kerana kesalahan memetik cili milik jiran sebelah rumah. Bilik itu pun tak sesuai untuk anak masuk. You tahu kenapa bilik itu tak sebetulnya ada anak-anak dalam itu. Jadi memang tidak sesuai nak suruh anak tidur dalam bilik itu, apalagi atas lantai, katanya.